Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada bab ke-31 dan bab yang ke-31 masih berkaitan dengan ibadah hati, ibadat qalbiyah yaitu tentang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawasanya, uh, rasa takut kepada Allah ibadah dan sebagian bentuk rasa takut tidak boleh diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus kita bina dalam hati kita kerana itulah ibadah yang sangat dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di antara sebab-sebab untuk bisa menemukan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari sifat-sifat Allah. Allah bagaimana kalau murka ya. Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, bahwasanya hukumannya sangatlah keras ya. Allah Subhanahu wa taala eh ghadab, marah, terkadang murka ya. Dan bagaimana Allah tatkala menyiksa suatu kaum ya. Maka dengan mengenal sifat-sifat Allah yang maha kuasa, yang maha esa, maha perkasa, maha memberi hukuman, hukumannya sangat keras ya. Maka ini membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat sifat-sifat Allah yang menimbulkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dengan mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, akan timbul rasa takut. Allah berfirman, innama yakshallaha min ibadihi al-ulama'. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Itu para ulama yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Abbas berkata, Ali ilmu khosyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seorang menuntut ilmu, semakin menemukan rasa takutnya kepada Allah berarti sudah benar dia menuntut ilmu. Tapi kalau dia menuntut ilmu, ilmunya bertambah, dia semakin tidak takut kepada Allah. Ya, maka ini ada salah ya, ada yang salah. dukhul, pasti niatnya nggak beres atau niat-niatnya terkontaminasi dengan sesuatu, masih tercampur dengan duniawi dan yang lainnya. Seharusnya orang kalau semakin tambah ilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana a'lamukum billah wa akhshakum. Aku ini orang yang paling ngerti tentang Allah daripada kalian dan aku orang yang paling takut kepada Allah. Jadi ilmu itu sebenarnya berbanding lurus dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas karena orang semakin mengenal syariat Allah semakin mengenal sifat-sifat Allah, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya untuk merasa takut kepada Allah, kita pelajari asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara hal yang membuat kita takut kepada Allah, kita membaca tentang wa'idullah, tentang ancaman-ancaman Allah, siksaan-siksaan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadisnya, bagaimana sengsaranya penghuni neraka jahannam, maka akan membuat kita takut kata Allah Subhanahu wa taala misalnya lahum min fawqihim dhulal minan nari wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun kata Allah bagi mereka penghuni neraka jahanam tumpukan api bertumpuk-tumpuk dari atas mereka bertumpuk-tumpuk api dari bawah mereka demikianlah Allah menakut-nakuti hamba-hambanya maka para hamba-hambaku ya ibadi fattaqun takutlah kepada kepada-Ku jadi kita baca tentang bagaimana siksaan penghuni neraka jahannam bagaimana makanan mereka, bagaimana minuman mereka. Ya ini semuanya ya wa ta'amadz bagaimana makanan kemudian tersangkut di uh, leher mereka dan banyak siksaan, berbagai macam bentuk siksaan yang Allah berikan kepada penghuni uh, neraka jahannam pada hari kiamat kelak. Kita baca ayat-ayat tersebut membuat kita takut kepada Allah jangan sampai kita termasuk dalam penghuni neraka jahannam. Makanya Allah mengatakan fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka jahannam. Fattaqun nar artinya ambillah penglindung wikoyah antara engkau dengan neraka. Harus ada penghalang. Jangan sampai kau terjerumus dalam neraka jahanam. Kemudian perkara yang ketiga di antara eh, perkara yang buat seorang takut kepada Allah. Seorang mengetahui tentang kekurangannya dalam beribadah. Kurang dia dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Kita tidak usah bicara tentang yang sunnah. Kita bicara tentang wajib aja. Bagaimana solat kita masih penuh dengan kusur. Masih penuh dengan taksir penuh dengan kekurangan. Ya. Ikhlas kita enggak tahu, selama ini kita berdakwah ikhlas atau tidak, cari dunia atau tidak, kita enggak tahu. Selama ini kita ikut pengajian ikhlas atau tidak, selama ini kita jadi DKM misalnya ikhlas atau tidak, kita enggak tahu. Semua ini tidak bisa kita pastikan. Semua tidak bisa kita pastikan. Ya. Pujian orang bukan berarti menunjukkan kita ikhlas. Jauhnya orang dari kita juga bukan menunjukkan orang apa? Ikhlas. Ya. Kita hanya serahkan ini perkara gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita sadar kita tidak bisa memastikan diri kita ikhlas, maka kita takut kepada Allah. Jangan sampai selama ini perjuangan kita, usaha kita, dakwah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi ditambah dengan kita kurang merasa muraqabah, kurang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita terjerumus dalam kemaksiatan karena kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kalau ditambah dengan kita ternyata kurang bersyukur kepada Allah, Diberi berbagai macam kenikmatan, ya, kita kurang bersyukur. Masih malas ibadah, masih malas salat duha, masih malas bangun malam, masih malas baca Quran, sementara nikmat terus turun kepada kita tiada henti-hentinya. Maka ini membuat kita takut kepada Allah, karena kita tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, dan kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal-hal yang membuat kita takut kepada Allah, ya Allah, menimbulkan siksaan, bencana agar kita sadar ya, bahwasanya Allah kirimkan bencana kemudian siksaan hukuman agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma nursilu bil ayati Tidaklah kami turunkan ayat-ayat kami kecuali untuk memberi rasa takut kepada hamba-hamba ya. Ya Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa membinasakan suatu kampung dengan mudah, bagaimana Allah bisa mematikan seorang dengan mudah? Allah, kalau ingin membuat gunung meletus, Allah mampu. Allah, kalau ingin membuat tsunami, Allah mampu. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Ini membuat kita takut, ya. Ini ada siksaan di dunia saja, atau hukuman di dunia saja, begitu mengerikan, apalagi di akhirat kelak. Kemudian juga di antara hal yang membuat kita takut, perkara yang kelima yaitu kita takut, ya, dengan maksiat yang kita lakukan, karena maksiat yang kita lakukan itu dampaknya, terkadang bukan cuma di akhirat, terkadang di dunia. Mungkin kita kurang menjaga lisan kita, mungkin kita masih zalim orang, mungkin kita kurang berbakti sama orang tua, mungkin kita belum menundukkan pandangan kita dan ada dampak maksiat yang kita lakukan. Di dunia ada, entah hati kita menjadi hitam, entah kekhusyuan salat kita dicabut oleh Allah, entah ee, kekhusyuan dalam baca Quran hilang. Banyak terkadang hukuman berupa hukuman duniawi, terkadang hukuman berupa hukuman agama membangun pergi sholat berjamaah tidak lagi semangat seperti dulu, ikut pengajian tidak lagi semangat seperti dulu. Ternyata gara-gara maksiat yang kita lakukan. Entah pandangan yang kita umbar, entah lisan yang kita lepaskan begitu saja, entah suudzon dengki yang bercokol di hati kita sehingga menjadikan kita terkena dampak dari maksiat yang kita lakukan itu membuat kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang buat kita takut, takut terjerumus dalam kemaksiatan di saat sekarang atau di kemudian hari, tidak ada yang merasa aman, tidak ada yang merasa dirinya alim tidak akan terjun dalam maksiat. kita alhamdulillah sudah ramadan kita sudah jaga-jaga benar ibadah kita, jaga-jaga benar pandangan kita, kita jaga benar lisan kita, kita jaga benar komentar kita, status kita, ya kita nggak tahu setelah ramadan berlalu, ya. kemudian setan dilepas lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita digoda dengan berbagai macam godaan, kemudian kita terjun dalam maksiat ya. Maka kita khawatir jangan sampai di kemudian hari kita terjerumus lagi dalam maksiat. makanya ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya e, Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar di anhu doa untuk terjauhkan dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an bika astaghfiruka Tidak lain kecuali karena Abu Bakar takut dengan syirik. Sy Riya, sum'ah, Siapa yang merasa aman dari riak dan ujub? Siapa yang merasa aman dari riak dan sumah? Tidak ada yang merasa aman. E, rasa ingin dipuji adalah potensi yang selalu ada, bercokol dalam hati kita. Rasa ingin disanjung, ingin dihormati, itu selalu ada dalam hati kita. Itu maksiat dosa besar. Maka seorang takut kepada Allah, ya bakalan terjerumus dalam kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara yang buat kita rasa takut kepada Allah adalah khawatir terjerumus dalam uh, su'ul khatimah. yaitu apa namanya, kesudahan yang buruk, su'ul khatimah. Ini perkara yang menyibukkan orang-orang soleh. Tidak ada di antara mereka yang pede untuk mendapatkan husnul khatimah. Semuanya takut. Berdoa kepada Allah. Kita jangan terpedaya dengan amal kita sekarang. Jangan terpedaya dengan ibadah kita sekarang. Kita enggak tahu bagaimana penghujung kita. Allah menjadikan itu sesuatu yang gaib, hanya Allah yang tahu di takdir yang dicatat di lauhil Mahfud. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib nasibnya. Kita tidak tahu nasib kita. Maka jangan PD, jangan merasa aman ya merasa bangga dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita enggak tahu bagaimana penghujung diri kita. Betul banyak orang dahulunya soleh, kemudian di ujung-ujung berubah menjadi rusak ya. Betul banyak orang tadinya rajin sholat, tahu-tahu ateis, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul banyak orang tadinya mengaji kemudian mulai ragu. Dia tidak murtad tapi dia ragu dengan Tuhan. Dia mulai suudzon berburuk sangka kepada Tuhan. Ya. Oleh karenanya, banyak hal seorang tidak tahu bagaimana penghujung hidupnya. Maka, jangan dia pede, dia tetap takut kepada Allah, minta kepada Allah, jangan sampai uh, meninggal dalam kondisi suul khatimah. Ini di antara hal-hal yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. uh, dan seorang beribadah harus dibangun di atas tiga perkara sebagaimana tadi saya sebutkan di awal sesi yang pertama arkan al ibadat al qalbiyah disebut dengan rukun ibadah hati rukun ibadah hati ada tiga yaitu al khawf dan roja dan mahabbah jadi rasa takutnya itu tidak boleh bersendirian dia harus disertai dengan pengharapan kapan seorang yang dia hanya takut saja dan dia tidak punya pengharapan kepada Allah maka dia terjerumus dalam al kunut atau al ya'su min rahmatillah putus asa dan itu dosa besar ya bahkan kekufuran. Wala asumir rohillah, inna hulayyai asumir rohillahi ilal kaumul kafirun. Kata Allah subhanahu wa taala melalui Nabi Yakub kepada anak-anaknya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Ya. Wama yakin atau mirahmati Rabbi ila Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Ya, jadi tidak boleh juga orang hanya takut doang takut tersebut hanya bernilai ibadah kalau disertai dengan roja berharap kepada Allah jadi seorang hamba di antara khauf dan roja ibarat burung kalau sayapnya cuma satu dia akan jatuh harus dua-dua sayapnya harus ada dua ada sayap khauf takut kepada Allah ada sayap roja berharap kepada Allah dan demikianlah kita sekarang beramal soleh kita berharap amal kita diterima tapi kita masih ada takut jangan-jangan tidak diterima jangan-jangan tidak diterima Terima. Ini di antara hal yang buat kita takut juga, jangan sampai abadi apa yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita suudzon sama Allah tapi suudzon kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan saya kurang ikhlas, jangan-jangan saya masih riak, jangan-jangan saya kita bukan suudzon kepada Allah, kita husnudhan. Allah Maha Tapi masalahnya kitanya. Apakah amal kita benar-benar diterima? Apakah amal kita benar-benar tulus? Allah alam. Enggak ada yang enggak ada yang pastikan, enggak ada yang tahu. Ya. Enggak ada, enggak ada yang tahu. Oleh karenanya seorang tatkala beribadah di antara khauf dan roja. Kata sebagian ulama barang siapa yang ibadah cuma khauf saja maka jadi khawarij. Khawarij, dia tidak punya pengharapan dan dia memutuskan harapan dari orang-orang sedikit kofar kafir kofar kafir, tidak memberikan harapan kepada dirinya dan tidak memberi harapan kepada orang lain. Barang siapa yang hanya ibadah dengan mengharap saja tanpa ada rasa takut, merasa aman terus tenang aja, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tenang saja, mau dosa sebanyak apapun Allah akan ampuni. Dia lupa kalau Allah juga syadidul iqab. dia lupa Allah hukumannya keras, maka dia akan jadi murjiah. Kata Allah, "Nabi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna huwal alim." Kata Allah, "Kabarkanlah kepada hamba-hambaku. Anni ana ghafurur rahim. Aku adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adhabi. Tapi ingat, azabku huwal alim. adab yang sangat apa? Pedih. Jadi seorang di antara khauf dan rojak Ada khilaf di kalangan para ulama, kapan seorang menguatkan sisi khaufnya, kapan seorang menguatkan sisi rojaknya, ataukah harus seimbang terus. Wallah seorang berusaha seimbang terus. Namun tak kala dia melakukan banyak maksiat, maka dia berusaha untuk apa? Khauf, maka dia berhenti dari maksiatnya. Ya. Atau dia merasa aman, maka dia tingkatkan rasa khaufnya. Tapi kalau mulai timbul keputus asaan, maka dia tinggal tingkatkan apa? Rojaknya. Tapi hukum asalnya seorang berusaha antara khauf dan rojak, jangan berlebihan salah satunya karena khawatir akan akan salah ya. Kecuali tatkala akan meninggal dunia maka dia perbanyak rojaknya, ya perbanyak rojaknya. Sebagian dalam hadis kata Nabi saw. "Layamutana ahadukum ilawawayuh sinudzon billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala kata Anas bin Malik, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabbin wa huwa fil maut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda yang dia dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi al-ihtidhar, itu mau meninggal dunia. Faqala, maka Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, "Kaifata tajiduka?" Bagaimana kau dapati dirimu? Bagaimana kau dapat jiwamu menjelang meninggal ini? Kata pemuda tersebut, "Arjullaha ya Rasulullah wa akhafuzunubi." Ya Rasulullah, aku takut, aku berharap kepada Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku. Dia mau meninggal, dia kumpulkan antara apa? Khauf dan apa? Dan raja. Kata Nabi, "Kaifati juduka?" Bagaimana kau dapat dirimu? Kata dia, "Arjullaha wa akhafuzunubi." Aku berharap kepada Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku. Maka Nabi mengomentari faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin tidaklah raja' dan khauf terkumpulkan pada hati seseorang mukmin dalam kondisi mau meninggal dunia illa atahullahu ladhi yarju kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan wa aman wa ammanahu min ladhi yakhaf dan Allah akan membuat dia aman dari apa yang dia takutkan Jadi kalau kita meninggal dunia kita kumpulkan rojak ingin dapat surga dan khauf takut dari neraka jahanam insyaallah dikabulkan. Dan ini dalil bahwasanya saat kala meninggal dunia kumpulkan tetap antara rojak dan apa? khauf, antara roja dan khauf. Tapi kalau orang tidak terbiasa repot. Sakaratul maut bukan perkara yang ringan. Orang akan meninggal dalam kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia selalu merasa aman, nanti dia merasa aman padahal masuk neraka. Kalau dia merasa takut berlebihan terus, bisa jadi meninggal dunia dalam kondisi demikian. Seutan kepada Allah Subhanahu ta'ala Maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggabungkan kedua-duanya. Sampai sebagian Allah mengatakan, kalau dikatakan seluruh penghuni bumi masuk surga, kecuali satu orang, tetaplah engkau khawatir, jangan-jangan aku satu itu yang tidak masuk surga. <laughs> Paham? Kalau dikatakan seluruh penghuni bumi masuk neraka kecuali satu orang, berharaplah itu satu orang itu mungkin saya yang selamat itu. Tetap pengharapan kuat, tetap rasa takut apa? Kuat, seimbang. Saya ulangi ada yang mengatakan kalau ada dikatakan bahwasanya seluruh penghuni bumi masuk surga kecuali satu orang, khawatirlah engkau jangan-jangan kau itulah yang tidak masuk surga. Kalau seandainya seluruh penghuni bumi masuk neraka kecuali satu, berharaplah engkau. Jangan-jangan engkau satu itulah orang yang tidak masuk neraka jahannam. Maka seorang tetap seimbang antara khauf dan dan roja. Jika dia bisa menata hatinya, maka dia akan beribadah dengan dengan baik. Tinggal ikhlas dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. kita akan membahas tentang namanya al-khauf ya. Sekarang kita akan bahas macam-macam takut ya. Al-khauf. menjadi terbagi menjadi tiga ya. Al-khauf al-masyru'. Takut yang disyariatkan yaitu takut kepada Allah dan sebab-sebabnya tadi yang telah saya sebutkan supaya bisa takut kepada Allah tadi sebabnya sudah saya sebutkan ada yang bisa ulang catat aja enggak gimana mau <laughs> ada yang catat tadi Hah? berapa poin itu delapan delapan hmm? sembilan dong no. takut kepada Allah yang kedua al khawf al muharram Takut yang haram. Yang ketiga, al-khawf al-ja'iz. Takut yang boleh. Takut yang boleh seperti takut, tabi takut secara tabi tabiat. Takut secara tabiat. Seperti takut kepada ular. Takut kepada ketinggian misalnya. Dan takut kepada hantu masuk mana ini? Nenek. Hmm? Hmm? Takut kepada hantu masuk mana? Tunggu dulu, sebentar. Jadi tidak semua takut haram ya ada takut yang boleh ya, takut kepada macan boleh ya. takut kepada ular boleh ya. saya dulu pernah ketemu seorang dia dakwah di pondok dia datang ke pondok kemudian dia ceramah dia dari Kalimantan dia bilang aku tinggal di hutan dia bilang kita nggak boleh takut kepada siapapun nggak boleh takut kepada macan nggak boleh takut kepada singa waduh repot kalau gini kalau gini yang bertauhid cuma Tarsan ya <laughs> yang salafi cuma Tarsan <laughs> Ya enggak benar ya. Takut tabiat orang lihat macan siapa yang enggak takut ya? Orang lihat ular siapa yang enggak takut? Ya wajar ya. takut tabiat manusia punya rasa takut. Oleh karenanya contoh contoh takutnya Nabi Musa. Musa alaihissalam. Allah sebut dalam Al-Qur'an banyak dalam surat Al-Qasas dalam surat uh, kisah Nabi Musa ya inni akhafu wa lahum alayya fa akhafu Saya punya kesalahan kepada mereka ya Allah. Saya takut mereka bunuh saya. Saya takut mereka bunuh saya. Nabi Musa waktu keluar dari Mesir kata Allah, fa kharaja minha khaifan Nabi Musa keluar dalam kondisi takut yataraqqab, jangan-jangan ada eh, ada serangan tiba-tiba, penangkapan tiba-tiba. Jadi deg-dekan khائفan yatarakab. Nabi Musa takut. Ini takut tabii. Allah berfirman tentang para nabi kata Allah alladziina yuballighuna risalah risalatillah wa yakhshaunahu wa la yakhshauna ahadan illa Dan para nabi yang telah menyampaikan risalah Allah dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kenyataannya Nabi Musa juga takut. Maksudnya itu takut yang apa namanya? Ya, 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 yang ya, yang ibadah mereka hanya takut kepada Allah. Takut ibadah hanya kepada siapa? Allah. Adapun takut ini ini namanya khauf at-tabi'i, takut yang tabiat secara tabiat takut dikejar orang, takut lihat orang pegang pisau, takut dengan senjata, takut dengan ketinggian ya. Yang kalau kita di pinggir ya takutlah lihat ketinggian di bangunan takut. Kamu enggak takut? Syirik loh kalau takut, waduh. <laughs> itu seru masuk ke tempat macan. Lawan macan kalau takut syirik ya enggak lah. Itu takut yang yang wajar, ketakutan yang wajar namanya takut tabi'i. Ya. Yeah. Adapun takut yang haram ada dua, ada uh, al al khawf al shirki uh, al khawf al muharram cuma maksiat aja, okay. yaitu itu mujarrad al maksiat la tablok ila hadis itu maksiat tidak sampai syirik Nah, al-khawfu syirki, khawf yang syirik, para ulama mengistilahkannya dengan khawf, al-khawfu sirri. Al-khawf as-sirri. ya, sirri itu, sir itu suatu yang rahasia, yang halus, yang tidak kelihatan, sebabnya secara tohir. Ya. Jadi seperti contohnya, takut kepada, kalau kamu kasih sajen, kamu akan begini-begini. Enggak begini. ada sebabnya, emang kesajian apa hubungannya? Itu namanya khauf sirri. Ketakutan yang menimpa sesuatu tanpa ada sebab yang zahir. Itu namanya khauf sirri. Seperti kalau kamu tidak uh, minta kepada penghuni kubur, kamu akan ditimpa dengan apa? Sakit, kau akan celaka. Itu itu khauf itu itu yang syirik, itu enggak boleh. Tidak ada beda. Beda kalau ini, ini zahirnya ada macan depan ya, takutlah wajarlah. Ya, tapi kalau tidak kasih saja nanti bakalan kamu celaka, bakalan apa namanya? Kalau kamu tidak kasih sajian maka kemudian nanti rumah tanggamu hancur. Ini namanya khauf sirri. ketakutan kepada suatu yang halus yang tidak kelihatan apa sebabnya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada para ambia, ya seperti yang dikatakan oleh uh, kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud, alaihissalam. Inna qulul illa taraka ba'du bisu. Kata mereka, wahai Hud, ya, uh, kami tidak akan beriman dengan apa yang kau sampaikan. Ya. Kami tidak akan meninggalkan sembahan sembahan kami dan kami tidak akan beriman dengan apa yang kau sampaikan. Inna illa taroka ba'du alihati nabi su. Dan kami katakan kepada engkau, kau akan ditimpa dengan keburukan dari sebagian Tuhan-Tuhan kami. Ya. Bagaimana Tuhan-Tuhannya patung, tapi mereka menakut-nakuti Nabi Hud kau akan ditimpa dengan kemudaratan gara-gara kau mencela Tuhan-tuhan Tuhan kami. Maka Nabi itu berkata, "Qala inni usyhidu Allah wa asyhadu anni bari'u mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma tunzirun." Kata Nabi Hud, "Aku berlepas diri dari sembahan-sembahan kalian." Ya, Allah bersaksi atas hal ini, "Fakiduni jami'an." Hendaknya kalian semuanya bikin makar kepadaku, thumma la tunzirun dan jangan kalian tunda-tunda makar kalian kepadaku. Ini tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah Robku dan Rob kalian. Ini hebatnya Nabi Hud alaihissalam. Dia diancam akan ditimpa dengan keburukan. Kata Nabi Hud, kalian kumpul semuanya bikin keburukan sama saya. Jangan tunda-tunda ya. Saya tawakal kepada siapa? Pada Allah. Ini tuh hebatnya Nabi Hud. Jadi kalau ada orang ngancam ente, eh nanti kamu saya santet. Panggil dukun semuanya, suruh santet saya. Jangan tunda-tunda. Saya tawakal kepada Allah. Habis itu naik motor neng hilang. Itu namanya khawfu sirri, itu tidak boleh. Jadi takut yang tidak ada sebabnya itu bisa menjerumuskan kepada apa? syirikan, Sebagaimana orang-orang musyrikin menakut-nakuti kaum mukminin dengan Tuhan-Tuhan mereka. Dengan wali-wali mereka. Yang tidak mungkin. Ya. Contoh seperti lagi. Ini seperti tadi kisah apa? Kisah Nabi Hud ya. Nabi Hud diancam. alaihissalam, Diancam dalam surat Hud. Saya pernah ketemu dengan salah seorang Aku mungkin tahu, cuma saya nggak mau sebut namanya. Uh, dia cerita, dia dulu, dia dulu belajar di tempat sufi ya. Dia punya guru uh, seorang habib ya. Tetapi dia diajari, kalau dia mau bikin sesuatu kayaknya habib itu ngelihat. Jadi dia takut nanti ketahuan sama si habib, ketahuan sama ini. Ya. Ini 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 ketakutan yang saya pada apa? Kesyirikan. Seakan-akan gurunya itu adalah maha melihat dan maha mengetahui. Jadi dia bukan lagi takut kepada Allah. Mau misalnya mau macam-macam bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada seakan-akan kamera apa namanya CCTV jalan terus sama dia. <laughs> ini nggak benar seperti itu. jadi mana dia tahu ke ente sedang ngapa ngapain dan apa yang mau dia lakukan sama ente? Karena ente gini-gini memang dia mau ngapain? Ya, maka ini nggak boleh. Takut seperti itu takut yang bisa sampai pada derajat apa? Kesirikan. Karena tidak ada sebabnya dan seakan-akan menyamakan ini dengan Allah. Karena yang mengatur segala sesuatu. Jadi sebenarnya takut ini berkaitan dengan uluhiyah dan rububiyah. Berkaitan uluhiyah itu ente tidak boleh takut ke, seperti ini kecuali hanya kepada Allah. Dan berkaitan dengan rububiyah karena sebenarnya yang bisa memberikan kemunduratan kapan saja cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mematikan ini, Allah mau ini, terserah Allah mau buat uh, gempa ini, mau tsunami ini, mau meledakkan gunung kapan saja, Allah membuat orang tabrakan, Allah membuat orang tiba-tiba buta, Allah terserah Allah. Allah kapan saja bisa bikin. Yang bisa begitu cuma siapa? Allah. Nah, tatkala seorang merasakan ada selain Allah yang bisa seperti itu, itu namanya syirik. Itu namanya khuf sirri. Ya, beda kalau tadi khuf tabi'i, tabi'i tabiat di depan kita ada yang kita takuti wajar. Paham? Sekarang saya sama antum. Antum sudah paham sekarang? Saya dengan sama antum sekarang. Takut sama hantu. Masuk mana? Syirik, haram atau boleh? itu jangan sembarang berfatwa ente. Coba. Takut sama hantu tiba-tiba muncul gondrong wong. Takut apa itu? Syirik haram atau ente jangan sirik-sirikan orang ya. Syirik haram apa boleh? Hmm. Hmm. Ya Wajar. Lihat hantu kemudian giginya geraham semua. <laughs> Rambutnya berdiri semua, orangnya ketakutan wajar. Ini memang ente takut ente? Ente juga takut paling tiba kalau tiba-tiba mak lampir muncul wah. Tapi ente harus berusaha lawan. Tapi takut wajar lihat seperti bentuk mengerikan seperti itu wajar. Ente jangan bilang dia syirik. Ente jangan bilang dia haram. Ya. Karena hantunya muncul di depan mata, orang takut wajar. Tapi ente harus lawan. Ente punya apa? Punya punya ayat kursi, ente punya qul tiga kul. ente punya surat al-baqarah, ya. Maka ente harus lawan. Ya, nanti jangan jangan apa namanya? Jangan mengalah. Jadi kalau dia lagi nangkut nanti juga. Wah, nanti juga gituin dia. <laughs> Biar hantunya kayak tuh ternyata dia nakut-nakutin saya ya. <laughs> Jadi jangan takut ya, harus melawan kita punya Allah berikan. Itu karena itu mengganggu jin yang baik banyak, tidak semua jin seperti itu. Ada jin yang baik, ada jin yang buruk. Jin yang buruk maka kita uh, melawan. Tapi tidak dikatakan itu syirik, enggak. Tidak dikatakan itu apa? Haram. Karena dia melihat sesuatu yang menakutkan. Wajar atau tidak? Wajar. Allah alam Jadi kalau ada hantu muncul dengan muka yang jelek, kita ketakutan, ya wajar. Itu maksud khawf apa? Khawf tobi'i. Setuju atau tidak? Ente mau syirik? Terserah ente mau syirik. <laughs> kalau saya enggak, itu bukan khawf yang syirik. Yang sirik tadi yang disebut dengan al-khawfu sirri. Takut kepada sesuatu yang yang tidak ada sebab yang zahir. Tahu-tahu seorang takut-takut kepada dukun akan menyantet misalnya takut kepada jin bakalan enggak bahkan membuat kita enggak laku barang dagangan ini enggak benar enggak ada yang bisa begitu cuma siapa Allah Subhanahu wa taala taib adapun al khauf muharram ini sebenarnya masuk kepada khauf tobi ya sebenarnya dia masuk dia masuk kepada khauf tobi hanya saja menghalangi orang untuk menghalangi untuk beramal soleh atau menjerumuskan dalam maksiat. Contoh-contoh, harusnya contoh. gak mau pakai jilbab, nanti diejek-ejek sama orang. Itu takut kan? Takut ejekan wajar. Takut diejek, akhirnya gak pakai jilbab. Berarti dia takutnya takut yang apa? Haram. Takut dia terhadap ejekan, suatu yang tobi atau tidak? Tobi. I. Tetapi ketika rasa takut tadi membuat dia akhirnya bermaksiat kepada Allah, maka menjadi takut yang haram. paham Seperti itu. Dan takut yang haram ini, hukum asalnya haram. Tetapi terkadang bisa menjurumuskan dalam ria atau eh, tadi mencari keriduan manusia. Ini terkadang dalam ria atau syirik. Ingin dipuji oleh orang. Waduh, kalau saya misalnya pakai celana cingkrang, wah nanti ya, nanti saya dikatakan ini, mending saya kelihatan tidak cingkrang, supaya kelihatan orang soleh misalnya. Berarti dia cari apa? Cari pujian. Nah itu berarti takut itu mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi hukum asalnya sekedar maksiat. Hukum asalnya sekedar maksiat. Namun bisa menjerumuskan orang dalam apa? Dalam syirik. Ya. Sehingga dia beramal karena orang lain. Dia beramal karena orang lain. Misalnya, aduh, kalau saya nggak ke sholat berjamaah nanti diomelin. Nah, biar biar dia senang saya sholat berjamaah. Itu kayak jadi takut sama omelan orang, dia sholat berjamaah supaya dipuji orang. Berarti ri, riya. Paham ya? Jadi bisa terjerumus dalam ria. Tapi hukum asalnya dia maksiat. Paham? Agar kita terhindar dari al-khawf yang al-muharram, maka kita ingat perkataan al-fudail bin ayyad. rahimahullahu ta'ala, dia berkata man arafan nasa istarah. Barang siapa yang tahu kondisi manusia, dia akan istirahat. Artinya dia akan rileks santai. Manusia itu kalau mencaci maki, apa pengaruhnya? Biarin aja dia caci maki. Tidak akan merendahkan antum. Manusia kalau memuji antum pun tidak akan mengangkat derajat antum di sisi Allah sedikit pun. Jadi manusia kalau lagi marah, maki-maki antum. Jangan terpedaya. Kalau dia lagi muji, mujinya luar biasa. Jangan terpedaya juga. Tunggu kalau dia lagi masalah sama ente. Dia pasti akan maki-maki juga. Ngapain kita berharap dengan pujian manusia. Yang manusia itu pada hakikatnya hanyalah seorang yang sangat lemah, ya, yang tidak kuat. Kalau dia sakit maka dia tidak bisa apa-apa. Kalau dia mati dagingnya busuk maka ngapain kita berharap dari orang-orang seperti itu? Maka kata Fadl bin Iyad, man nas barang siapa yang tahu hakikat manusia istirah. ngapain saya pikirin komentar mereka? Yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terjauhkan dari al khauf yang muharram tadi al khauf al muharram ya dia pakai jilbab orang maki-maki biarin aja biarin aja ya baik kita lanjut adapun eh uh, ayat yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala innamaya'muru masajidalllahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salat uh, yang pertama Inna syaitanu yukhawifu awliyaah fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Sungguhnya itu hanyalah perbuatan syaitan yang ingin menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Syaitan ingin menakuti kalian dengan wali-walinya dengan pasukan sudah banyak, kalian akan binasa ya. Fala maka jangan takut dengan wali-wali syaitan wa khafuni takutlah kepadaku jika kalian beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengalahkan khauf tabii untuk taat kepada Allah. Karena ini ceritanya ayat ini turun tatkala setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud orang kaum musyrikin udah pergi. Nabi mengejar mereka. Nabi tidak tidak dalam kondisi terluka-luka. Para sahabat bukannya takut. Mereka setelah berkumpul mereka bikin di di suatu tempat namanya Hamraul Asad. Dekat dekat uh, Miqat ya. Kenapa? Karena Nabi dikata-katain sama orang, "Inna nasaqada jama'ulakum Wahai Muhammad, sungguhnya orang-orang sudah kumpul untuk menyerang kalian kembali. Maka takutlah kepada mereka. Jadi ditakuti bahwasanya kaum Quraisy sudah kumpul lagi pasukannya untuk menyerang kembali kota Madinah. Setelah menyerang di Uhud ingin menyerang lagi. Namun Nabi tidak takut. Nama Nabi bangkit ingin mengejar mereka. Maka Allah mengatakan Inna madalika Inna Madaliku syaitan. Itu hanyalah ucapan syaitan. Yuhawifukum, yuhawifu Artinya takdirnya Allah syaitan ingin menakut-nakuti aulia auliyaahu ingin menakut-nakut kalian dengan wali-wali mereka Abu Jal dan teman temannya Ini sekarang saya tanya antum, ini takut Tobi'i atau takut sirri? Ditakut-takuti Abu Jahal dan teman-temannya. Siri atau Tobi'i? Tobi'i ya. Abu Jahal masih pasukan seribu orang. dalam Abu Jahal sudah tewas ya. Bukan Abu Jahal. Maksudnya Abu Sofyan. Ya. Seribu orang. Jadi takut Tobi'i tetapi takut tersebut tidak boleh menghalangi kalian dari berjihad di jalan Allah. Maka kata Allah, "Fala takhafuhum wa khafuni wa khafun." Maka Nabi pun berangkat menyerang mereka. Ternyata mereka sudah kabur, tidak jadi perang. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamaya'muru masajidillah man amana billahi wal akhir." hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada, dan beriman kepada hari akhirat dan menegakkan salat dan membayar zakat. Wa akom masolat wa atas zakat. Walam yaksha dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa muhtadin dan semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Ini di sini Allah memuji orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi seorang hadirkan dalam dirinya. Saya hanya takut kepada kepada Allah. Orang takut-takut enggak. Saya takut kepada Allah. ini ini ketaatan saya akan jalankan apapun resikonya. Yang saya takut hanyalah Allah Subhanahu wa taala terjadilah apa yang terjadi misalnya ya ini pujian bagi orang yang uh, yang apa namanya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-Ankabut kata Allah wa nasi may yaqulu amanna billah di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah mengaku beriman di mengucapkan aman billah fa idza fillah tatkala mereka disiksa karena Allah karena mereka beriman Jaala fitnatan nasi ka adabillah. maka mereka menjadikan siksaan orang-orang seperti adab Allah akhirnya mereka murtad akhirnya mereka apa murtad atau mereka menjadi munafik Sebagai yang disebut dalam buku tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya jadi ini kisah turun kepada sebagian orang Mekah yang mereka masuk Islam tapi iman mereka enggak kuat makanya surat Al Ankabut di awal Allah sebutkan tentang fitnah kata Allah Alif Lam Mim ahasiban nasu ayutroku ayyakulu amana wahum la yuftanun Walau kada fatana alladhina min qablim. Fala ya'alamana allahu alladhina sodaku wa la'alamana al Kata Allah, apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Agar Allah tahu mana yang imannya benar, mana yang imannya enggak benar. Kemudian Allah sebutkan di ayat 9. Tentang sebagian orang. Ya. Yang mereka faida udia filahi jaala fitnatan nasi kaada Kalau mereka diuji, disiksa, mereka menjadikan siksaan tersebut seperti azab Allah sehingga mereka memilih selamat dari siksaan manusia. Paham? Bagaimana cara selamat dari siksaan manusia? Mereka anggap samalah siksaan manusia sama siksaan apa? neraka yang mending yang di depan aja kita selamat yang nanti urusan belakangannya. Akhirnya mereka memilih untuk selamat dari siksaan manusia dengan cara murtad kepada Allah kembali lagi kepada kesyirikan. Ini berarti mereka takut dengan gangguan manusia sehingga nekat untuk murtad gara-gara takut kepada manusia. Ini contoh bahwasanya ketakutan tobi'i mengantarkan kepada kekufuran. Ketakutan tobi'i mengantarkan kepada kekufuran. Ini tidak tidak boleh. Kemudian juga dari Abu Said Al Khudri radhiyallahu anhu secara marfu kata Nabi saw. Inna min zaa'fil yakin dian nasa bisa khotillah. Ya, di antara Uh, lemahnya keyakinan, lemahnya iman, engkau mencari keridhaan manusia dengan kemarahan Allah. Yang penting orang senang. Tapi Allah murka sama ente. Orang maunya begini, kita ikuti kemauan orang. Orang senang tapi Allah murka sama kita. Ini ini bahaya. Wa ala Dan juga di antara lemahnya keimanan, engkau memuji manusia gara-gara mereka kasih engkau rizki. Kata yang siang seharusnya engkau memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau berterima kasih kepada orang yang kasih kau rezeki, tetapi pujiannya kepada siapa Allah bukan engkau puji orang tersebut lupa kepada Allah karena yang mengirimkan rizki lewat orang tersebut siapa Allah ente doakan dia ente ucapkan dia kalau heran ente tapi yang ente puji Allah bukan dia yang ente puji adalah Allah bukan bukan dia kalau ente langsung fokusnya muji kepada orang tersebut itu menunjukkan iman ente rendah paham karena yang mengatur rizki Allah Subhanahu Wa Taala wa antazimmahum ala malaum Allah Dan sebaliknya, kalau ternyata rezeki ente terhalang, ente maki-maki dia, salah juga. Karena ente tahu semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya ente minta kepada Allah mudahkan orang itu untuk memberi rezeki kepada kepada ente. Karena yang menentukan rezeki hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rizq Allahi la ya hirsu haris. Sungguhnya rezeki Allah itu tidak akan ditarik oleh orang yang semangat. Wala yarduhu kurhu karih. Dan orang yang menci tidak bisa menghalangi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. hadirin dan hadirat yang subhanahu wa ta'ala. Hadis tadi, hadis, hadis Abu Said yang baru kita bacakan, hadisnya za'if karena uh, di dalam sanatnya ada uh, seorang perawi bernama Muhammad bin Marwan As-Suddi dan dia adalah perawi yang uh, za'if. Dan juga ada Atiyah Al-Aufi dan juga seorang yang za'if. Tetapi makna hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi seorang ya jangan sampai mencari keriduan manusia hanya dengan akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya oh ini boleh boleh supaya orang senang, Di mana hukumnya satu oh boleh nak apa, apa supaya orang senang orang senang tapi Allah murka sama ente ini musibah kemudian yang hadis yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu taala anha hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibn Hibban Qala jadi hadis ini ceritanya Kata bahawa Muawiyah itu ila Aisyah ta umil mukminin. Muawiyah radiyallahu anhu, radi anhu menulis surat kepada Aisyah. Anuktubi aniktubi ilaya kitaban tusini fihi. Kemudian dia tulis surat kepada kepada Aisyah. Wahai ya Aisyah tulislah suatu tulisan dan berilah wasiat kepadaku dalam tulisan tersebut. Walat tuksiri alaya dan jangan banyak-banyak wasiatnya. Jadi dia minta nasihat kepada siapa? Aisyah. Ini dalil tentang mulianya Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Sampai Muawiyah seorang kepala negara minta apa? Minta nasihat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah pun menulis surat kepada Muawiyah. Isinya salamun alaik amma ba'du. Kemudian daripada itu fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Manilta masari dallahi bisa khatin nas kafahu Allahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, Maka Allah akan mencukupkan dia dari beban manusia. Manil tama saridun Nas bisa barang siapa mencari kesenangan manusia dengan kemurkaan Allah. Yang penting orang senang Allah murka, wakalahullah ilan Nas dan maka Allah akan buat dia diserahkan kepada manusia. Assalamualaikum. Itu saja wasiatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Tapi wasiatnya sangat berbobot. Intinya Nabi bersabda barang siapa yang mencari keriduan Allah dengan kemurkaan manusia sampaikan dengan cara yang baik dengan cara yang lembut orang marah biarkan marah ya kapan mereka mau tahu kalau kita sembunyikan kebenaran sampaikan mereka marah ya sudah kita tidak cari perkara tapi al haq kebaikan kebenaran harus disampaikan dengan cara yang terbaik dengan bijak dengan dalil mereka marah ya sudah mau diapain kalau semua orang takut orang marah kapan mau jelaskan ini syirik ini bid'ah enggak dijelaskan jelaskan akhirnya orang tidak tahu ya maka seorang kalau niatnya tulus, bukan ingin dipuji, bukan dikatakan sok, tapi dia ingin menjelaskan kepada manusia tentang suatu kebenaran. Meskipun mereka marah, dia mencari Allah, maka Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia. Tapi sebaliknya kalau seorang mencari keridhaan manusia, mendatangkan kemurkaan Allah, yang penting orang senang, maka dia akan binasa karena Allah akan serahkan dia kepada manusia gara-gara takut kepada orang lain, gara-gara takut kepada orang lain. Ya, ini tentunya perkara yang tercela, takut yang haram. Bahkan takut bisa syirik. Melakukan suatu amalan untuk mencari pujian manusia. Takut dicela, ingin dipuji manusia, dia melakukan suatu perbuatan. Maka ini terjun dalam ria. Terjun dalam apa? Ria. Dan ini tercela, maka seorang hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.